Oh, kami cuma minta airnya sedikit, Bek. Siapa yang bawa hewan? Kita nggak bawa hewan, enggak kok. Manusia, Tuan. Katanya dilarang membawa monyet ke sini. Alah, si badang ini dikira monyet beneran. Oh, udah kelihatan aja monyet ya. Astagfirullah. Kenapa sih? Ya. Ya nih, saya langsung pergi nih. Mas. Pocok kau ini pocok. Hah? Sabar tuan. Kalian ini pocok. Kenapa kalian membawa hewan ke tempat seperti ini? Mana tuan? Mencuri. Maksudnya apa sih tuan? Kau membawa hewan ke tempat seperti ini dan kau mencuri air ini. Jalanlah. Kau cuma ngambil sedikit. Untuk obat ini. Ya boleh saja, yang penting jangan kau bawakan hewan ke tempat ini. Mana ada hewan, Tuhan? Saya sangat jijik melihat hewan keras seperti ini. Ini manusia loh. Ini hewan. Ya, tapi bener. Ini bacaan ini ya, manusia. Ini hewan kerak. Kau matanya buka. Mas, mungkin dari bangsanya cepat dia. Cepat pergi hewan ini dari tempat lihat, ini. Lihat nih, ini hewan, Mas. Ya, jadi seperti ini tuan, saya minta airnya untuk menyembuhkan ini dikutuk menjadi hewan. Dikutuk seperti apa? Wah, ini jelas-jelas hewan kok. Nih, ini aja lah nantinya. Jaga. Diraupin Bang Marcel. Lih. Ba. Saya tadi melihat kera, di mana kera? Wah, kan salah tuan. Jangan malam-malam terlebih dahulu sebelum tahu yang pasti. Nih, saya balikin. Saat sebenarnya kau boleh-boleh saja mengambil air, tapi jangan bawa kera ke tempat seperti ini, karena kera ini itu di sini tuh sangat dilarang membawa kera. Apa alasannya nggak boleh bawa kera? Nggak bisa kuat. Nanti kalau mau bawa kera, yang bawa kera itu akan cilaka. Sudah, berarti kan saya udah nggak salah ini ya manusia ya. Keranya tadi kemana keranya? Saya udah bilang, tadi saya nggak bawa kera. Ya, tadi saya melihat kera. Itu kutukan tuan. Kurang-kurangnya di sebelah-sebelahan dasek. Kau suruh. Jadi kira sampai. Aja diminum. Gua ngurung, ngapa diwadinya? Ya kau ngurung, gua enggak kok. Melaku buk. Lain kali kalau mau datang ke sini, jangan bawa hewan, khususnya kera, jangan kira boleh. Apa sih kau? Nanti kalau kau masih membawa kera ke tempat seperti ini, yang ada kalian cilaka. Ya. Terima kasih. Apa? Saya bingung sendiri. Kayak berubah. Senggokong. Mirip. Weh. Jangan kamu ngomong itu. Dijaga loh. Krok-krok. Ya sudah, silakan. Jika airnya itu sudah selesai, kembalikan lagi. Loh, mangas. Ya, hati-hati, jangan bawa kera lagi. Siapa yang bawa kera kok? Iya. Udah sembuh nih Mbak Dani. Iya, papan diiku. Mbak, kita culik lagi. Oh, harus sembuh saya. Oh, mohon kumat maning. Ya, itu pasti Mbak Dani itu. Kumat apa sih? Iya, udah sembuh. Sembuh apa, Nek? Kalau masih monyong-monyong, Bang? Ya, nanti turun monyong. Wah, harusnya berterima kasih. Terima kasih, Mbak. Maksudnya apa ini? Dicancang sama kamu masuk kandang ayam, Mbak. Guleran. Kalau nggak dicancang, malah kamu mainan tembelek, loh. Dia jaketmu untung dikubah.
ditemuin merpemer. Heh, wis aja kue lah lah. Ini kepiye kok nyucubi kok semengko. Sekali manut. Iya, bisa ditan kali. Eh, saya coba dari pun kecegur.